Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi nafas hidup, kesehatan dan sukacita bagi kita, hingga kita dapat bertemu kembali dalam ibadah Minggu saat ini, bertepatan di Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 332, Kekuatan serta Penghiburan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini adalah apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-14, dimulai dari ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dan dalam perikop di Alkitab kita diberi judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita, ibu, bapa, dan saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, dan tentu terutama kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya menekankan satu tema bagi kita sebagaimana perikop ini, yakni Tuhan, tolonglah kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca, mendengarkan perikop ini tentang bagaimana Yesus berjalan di atas air, dan kemudian kita mengagumi kehebatan Yesus seperti seorang pemain akrobat, maka kita menjadi salah besar. Sebab inti pokok dari nas ini bukan pada soal kemampuan Yesus yang berjalan di atas air itu, melainkan pada iman percaya kita akan kuasa dan otoritasnya, termasuk atas alam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian penting pertama dari teks ini adalah sikap dan cara hidup Yesus yang tidak lepas dari doa. Nah, itu yang disebutkan dalam teks ini pada ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, seharian penuh Yesus telah melayani orang banyak. Terutama kalau kita baca kembali bagian di awal dari perikop ini. Nah, waktu yang tadinya Yesus maksudkan untuk menyepi juga telah ia pakai untuk melayani, mengajar, menyembuhkan orang sakit, dan memberi mereka makan. Maka kini ia tidak boleh menunda waktu lagi untuk berdoa, menghubungkan dirinya dengan Sang Bapa, dan mengisi serta merefresh kembali lewat kontemplasi dan waktu hening. Saudara yang terkasih, keseimbangan hidup itu perlu sehingga kita tetap memiliki energi dan spirit untuk melayani. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan Yesus ini bagaimanapun juga menjadi satu warning atau suatu tanda bagi kita yang mungkin sibuk dengan berbagai aktivitas dan acara-acara. Saya juga mengamati bahwa dalam masa pandemi COVID ini pun, sebagian besar orang tetap memiliki kesibukan. Tetapi kita memerlukan waktu, keseimbangan di antara kesibukan dan aktivitas kita, sehingga kita dapat tetap mengalami keseimbangan hidup,
baik rohani dan fisik atau jasmani kita. Bahkan para pelayan Tuhan pun ada kalanya terjebak dengan rutinitas pelayanan, baik itu berkhotbah maupun mengajar. Namun kemudian kalau ini tidak diseimbangkan dengan mengisi kehidupan spiritualitas, maka spiritualitas dan relasi dengan Sang Ilahi itu bisa menjadi kering dan kosong. Saudara yang terkasih, disebutkan juga bahwa perahu murid-murid Yesus sudah beberapa mil jauhnya dari pantai ketika Yesus menyuruh mereka untuk pergi. Dan ternyata perahu itu kini diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, apakah itu suatu kebetulan ketika Yesus tidak berada di antara mereka? Sepertinya tidak. Alam memang memiliki kondisi sendiri sesuai dengan siklus dan cuaca. Tidak ada manusia yang mampu mengatur siklus alam. Dan bagi murid-murid yang sebagian besarnya adalah bekas para nelayan, sebenarnya menghadapi angin dan danau bagi mereka bukanlah hal yang baru. Namun kali ini, walau tidak disebutkan berapa lama angin sakal itu menerpa, tapi sepertinya cukup lama karena mereka tidak kunjung mencapai darat. Sebab dikatakan baru jam 3 malam, dan itu berarti subuh, ketika Yesus kemudian datang dan berjalan di atas air. Nah, kehadiran Yesus yang tiba-tiba tanpa mereka duga, itu bukannya justru menenangkan hati mereka, melainkan justru semakin takut. Pada ayat 26 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena manusia yang walaupun beriman juga bisa atau sering disusupi oleh ketakutan pada kuasa lain di luar Tuhan. Dan itu dialami oleh murid-murid Yesus. Dalam kesesakan dan pergumulan, sering sekali manusia justru bisa beralih dari pengandalan akan kuasa Tuhan kepada kuasa-kuasa duniawi. Sebaliknya, dalam kebahagiaan pun dalam kelimpahan, juga ada kalanya manusia justru meninggalkan Tuhan dan menghabiskan waktu dan hari-harinya di luar Tuhan. Dan ini mengingatkan kita juga kepada perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Nah, dalam ketakutan sedemikian, murid-murid mengira Yesus sebagai hantu. Maka Yesus pun bertindak menenangkan hati murid-murid dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 27. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus hadir pada waktu yang tepat dan mengatasi situasi. Dan hal pertama yang dilakukan Yesus adalah menenangkan hati murid-murid. Yesus tidak segera atau langsung menyuruh angin berhenti, melainkan pertama-tama menenangkan hati murid-murid dengan memperkenalkan dirinya dan meneguhkan mereka. Hal ini perlu sekali, sebab menenangkan suasana hati dibutuhkan agar terkontrol dan mengendalikan diri. Itu menjadi langkah utama menghadapi
situasi. Kepanikan yang tidak teratasi sering sekali memperburuk keadaan. Sama halnya misalnya seseorang yang menghadapi kebakaran atau kecelakaan justru sering hanya berteriak-teriak histeris tetapi tidak menelepon ambulans atau pemadam kebakaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada momen di mana kemudian Petrus memperjelas pengenalannya akan sosok Yesus yang memperkenalkan diri itu. Ia berkata pada ayat 28, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, apakah dialog seperti ini wajar? Bila ini didasarkan pada daya kritis, maka hal itu wajar saja. Ada kalanya orang percaya juga membutuhkan untuk meminta bukti untuk meneguhkan iman percayanya karena menyadari ia lemah, dan hal itu sah-sah saja sepanjang bukan untuk menguji Tuhan. Tentu hal ini tidak sama seperti cara yang dilakukan oleh iblis yang mencobai Yesus di padang gurun dengan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Dalam Matius 4 ayat 3. Nah, di sini Yesus merespon Petrus dengan sangat baik dan berkata kepadanya, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 29. Tuhan kita adalah Allah yang berkenan dan mengizinkan kita untuk membuktikan iman percaya kita lewat apa yang kita dapat alami. Ketika Petrus berjalan di atas air, maka Yesus tidak memegang tangannya, melainkan membiarkannya berjalan dengan iman yang dimilikinya. Dan Petrus ketika itu dapat berjalan di atas air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keyakinan iman membutuhkan konsistensi dan konfidensi. Hal ini yang kemudian tidak dimiliki oleh Petrus. Sebab setelah momen yang mengagumkan itu, ia kemudian mulai goyah tatkala angin datang dan ia mulai tenggelam. Dalam ayat 30 dikatakan, "Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, 'Tuhan, tolonglah aku.'" Nah, sama seperti murid-murid Yesus dan khususnya Petrus, kita membutuhkan sikap yang konsisten dan confident di dalam menghadapi gelombang dan angin sakal kehidupan saat ini. Kita membutuhkan konfidensi di dalam Tuhan tatkala kita menghadapi prahara pandemi COVID-19 saat ini yang di sebagian tempat justru semakin menunjukkan peningkatan penyebaran. Namun, saudara-saudara, di samping beriman secara konfiden kepada Tuhan sendiri, maka hal yang harus dijaga atau dihindarkan juga ialah sikap yang overconfident. Overconfident yang dimaksud ialah confident kepada diri sendiri yang berlebihan. Sebab overconfident justru beralih dari keyakinan kepada Tuhan menjadi pengandalan diri sendiri. Dan ini sering menjadi jebakan yang membuat seseorang sombong secara
rohani. Alkitab dalam banyak hal mengingatkan akan pengandalan diri sendiri. Seperti penulis Amsal misalnya mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Amsal 3 ayat 5. Salah satu contoh yang pernah dikritik oleh Yesus terhadap orang yang sombong secara rohani ialah ketika orang Farisi dan pemungut cukai datang berdoa di Bait Allah. Yang Farisi membeberkan semua kemampuannya menerapkan tuntutan hukum Taurat, bahkan ia menghakimi orang lain atau pemungut cukai itu. Tetapi berbeda dengan sikap pemungut cukai, ia di dalam rasa penyesalannya dan di dalam kesadaran dirinya dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Saudara, apa yang ingin kita tekankan juga di sini ialah bahwa keyakinan iman harus tetap sejalan dengan kerendahan hati. Nah, bagaimana agar kita tetap confident dan mengimani Tuhan sepenuhnya di tengah kesulitan maupun terpaan angin atau badai kehidupan di sekitar kita? Kita perhatikan di sini, ketika Petrus masih fokus terarah kepada Yesus yang berkata, "Datanglah," maka ia dapat berjalan di atas air. Namun ketika dirasanya tiupan angin, maka ia mulai takut. Tetapi bukankah sebelumnya Yesus telah berkata kepadanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat 27. Ketakutan, saudara-saudara, sering menjadi sebab musabab goyahnya iman kita dan dapat menenggelamkan kita. Ketakutan atau rasa takut adalah momok yang bahkan sering diciptakan oleh orang tertentu untuk menguasai hidup orang lain dan menjauhkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya juga dalam banyak peristiwa Yesus selalu menegaskan dan meneguhkan para pengikutnya termasuk murid-murid, jangan takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Petrus dan murid-murid lainnya adalah gambaran yang kita hadapi dalam realitas saat ini. Kita juga sedang berlayar dalam samudra kehidupan dan gelombang dan badai kehidupan dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga-duga. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, logo dari gerakan Oikumene, di sana digambarkan perahu yang sedang berlayar. Dan itu menggambarkan bahwa perjalanan gereja Tuhan itu pun ibarat sedang mengarungi samudra kehidupan. Angin dan badai, gelombang laut ada kalanya terjadi dan kita tak bisa menolaknya. Namun bagaimana agar kita selamat melewatinya dan siapa yang menjadi nakhoda bagi kita itu sangat penting. Pertanyaan berikut adalah, apakah dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang kita alami, kita berseru sebagaimana Petrus, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 30. Kehadiran Tuhan sebagaimana dialami murid-murid akan menjadi jaminan pertolongan bagi kita, jaminan keselamatan kita. Namun tentu saja, saudara-saudara, kehadiran Tuhan dan seruan kita memohon pertolongannya
tidaklah semata hanya ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam kesulitan maupun dalam kelemahan, melainkan juga dalam seluruh keberadaan kita, dalam seluruh kondisi dan pengalaman yang kita alami, baik dalam sukacita, dalam rasa bahagia, maupun dalam duka, pergumulan, dan kesulitan hidup, kita tetap membutuhkan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Yesus ketika Petrus yang dalam ketakutan dan bimbang dan mulai tenggelam, yang Yesus lakukan adalah Yesus segera mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 31. Yesus tidak membiarkan Petrus tenggelam. Ia segera menolongnya. Namun pada waktu yang sama, Yesus juga mengingatkan, mengkritisi dan bertanya, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Dalam sikap dan kerelaan Tuhan menolong, maka kita juga membutuhkan teguran dan kritik dari Tuhan. Dan itu berguna untuk selalu mengingatkan kelemahan dan kealpaan kita sebagai manusia. Orang percaya atau orang Kristen juga selalu membutuhkan dua hal ini, yakni pertolongan dan teguran Tuhan. Karena tidak mustahil kegagalan dan kesulitan hidup yang kita alami justru bersumber dari kesalahan atau kelemahan kita, termasuk dalam pola hidup dan aktivitas kita, atau bahkan mungkin ketika kita terjebak pada sikap overconfident dan tidak lagi rendah hati serta mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, pertolongan Tuhan hendaknyalah semakin membukakan pengenalan dan keyakinan kita pada Tuhan, dan dengan itu kita semakin dimampukan menyaksikan dan mengaku kuasanya. Murid-murid yang telah ditolong dan diselamatkan oleh Yesus dari gelombang badai itu akhirnya menyembah dia dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ayat 33. Nah, di sini tidak ada penjelasan tambahan tentang pengakuan ini. Tetapi kalau kita menghubungkan dengan peristiwa yang hampir sama ketika Yesus meredakan angin dan badai, maka pengakuan itu seturut dengan rasa takjub akan kuasa Yesus. Dalam Matius 8 ayat 27 dikatakan, "Dan heranlah orang-orang itu," katanya, "orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang terkasih, apa yang lebih penting kemudian bagi kita tidaklah sebatas ketakjuban dan pengakuan akan kuasa Yesus, namun oleh semua pengalaman hidup kita dalam tuntunan dan topangannya, kita sungguh menjadi milik yang selamanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh sejenak mendengarkan firman-Mu, dan sepenuhnya kami ingin kembali menyerahkan pada otoritas dan pertolongan Tuhan untuk meneguhkan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah kami dalam menjalani badai kehidupan dan gelombang yang dapat menerpa kami kapan saja. Biarlah kami tetap berserah, bersandar, dan memohon pertolongan Tuhan. Tetapi terlebih juga kami akan selamanya bersandar pada tuntunan dan pertolongan-Mu, baik manakala menghadapi
pergumulan dan kesulitan, maupun dalam sukacita dan rasa gembira yang kami alami. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu dalam perjalanan hidup pribadi, pun dalam kehidupan keluarga, pun di tengah-tengah persekutuan. Dan betapa saat ini kami dan dunia ini masih menghadapi gelombang dan badai pandemi COVID-19. Tuhan, hanya dalam diri-Mulah kepastian. Oleh karenanya kami memohon, hanya kuasa-Mulah yang mampu menyelamatkan kami dari segala bahaya dan ancaman kehidupan ini. Tetapi ajarilah juga kami untuk tetap berhikmat dan waspada, sehingga kami boleh tetap dalam kehidupan dan aktivitas kami sehari-hari menjaga diri, kesehatan, dan menggunakan waktu kami dengan baik. Berkati setiap keluarga dan pribadi yang bergumur dalam hal-hal tertentu yang mungkin tidak dikeluhkan tetapi dirasakan. Tuhan, tolonglah kami. Berkati pemerintah kami yang terus berjuang untuk menopang kehidupan masyarakat dalam masa-masa sulit ini. Berkati juga saudara-saudara kami yang jauh, dan kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Indonesia yang tidak dapat kami ketahui secara pasti keadaan dan aktivitasnya. Hanya kami memohon Engkaulah yang tetap melindungi mereka, ya Tuhan, dan tetap memberikan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan, berkati gereja-Mu di mana kami bersekutu, GKI, yang juga kami telah melaksanakan rapat tahunan jemaat. Ada sejumlah program, tetapi semuanya ini kami tetap ingin sandarkan pada belas kasih Tuhan, sehingga kami dapat melakukan menjalaninya dalam tuntunan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan kuatkan mereka yang membutuhkan kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakit. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami memohon kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Saat dan kerja.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera. Amin.